Halo sobat, ketemu lagi dengan Sendawi. Kali ini kita akan karena ini hari ini saya buat konten menunggu apa salat Id. Selamat Hari Idul Fitri. Saya akan menggunakan kampanye yang gratis karena kampanye yang pro sudah habis. Jadi sekarang belajar kampanye gratisan menggunakan bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan di webnya. Oke, mari kita simak. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe Denny Sundawi tentang berbagi tutorial kampa pro ataupun kampa gratis. Hartu nuhun. Oke, seperti biasa kita buka kampa yang gratisnya. Kalian bisa login pakai sosial media kalian atau pakai Gmail. Kita ketik kampanya. kampa.com. Nah, setelah itu kita pilih ini karena kampa saya pronya udah habis. Jadi saya menggunakan kampa gratisan. Oke. Okay? Nah, setelah ini kita pilih sosial media. Media sosial, misalnya media sosial kita untuk konten Instagram 1 banding 1 1080 kali 1080 ya. Karena ini ucapan buat di konten Instagram, nanti buat di status WA juga ada. Kita buka. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang ini ya, yang ini pro ya, pro. Jadi kalau pro itu bisa terbuka ya si templatenya. Nah, kita menggunakan elemen-elemen yang menunjang elemen-elemen yang untuk lebaran ya, elemen-elemen. Nah, kita cari ornamen misalnya ornamen Islam. Di sini sudah ada ornamen apa aja yang kita keluar. Nah, di sini kan banyaknya pro. Kalau yang gratis itu terbuka nih, kita yang cari yang gratis. Ini ganti warna belakangnya hijau. Terus kita cari ornamen yang gratis. Ini adalah ornamennya. Ini ornamennya gratis. Nah, ornamennya gratis. Di sini kita besarin. Yang gratis. Nah, kita bisa rubah warna. Kita rubah warnanya jadi putih dan kita samarkan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya di sini. Nah, ini ornamennya, tinggal teman-teman pilih. Karena kalau kampa pro ada karena kampa gratis pasti ada keterbatasan. Kalau kita menggunakan yang ini nanti ada watermarknya. Jadi kita menggunakannya gratis. Nah, setelah ini selesai kita copy ya. Salin dan kita tempel. Nah, sama kita salin dan kita tempel. Nah, kita perkecil. Nah, setelah itu kita pasin. Nah, kita pasin. Nah, setelah itu kita copy lagi, salin dan di grup dulu, sorry, di drag dulu baru kita gabungkan dan kita salin dan kita tempel. Nih, kita pasin. Nih, seperti ini kan? Nah, seperti ini. Baru yang keduanya kita salin dan kita tempel. Tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita drag dan kita kunci. Nah, setelah itu kita
cari bentuk namanya self. Look ya, self. Nah, save bentuk. Kita cari yang gratis. Nih, ini banyak yang berbayar. Yang pro ya, yang pro harus berlangganan pro. Berlangganan pro. Kita cari yang ini. Nah, kita putarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat apa aja yang aja bawah ya, gini aja doang. Nah, di sini kita pasti kita copy, salin, dan kita klik kanan, tempel, dan kita balik. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, kita salin dan kita tempel. Kita tarik ke bawah. Nah, kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita dianimasikan, yaitu balik vertikal. Sama ini balik vertikal. Baru kita ke bawahin. Nah, setelah selesai ini, kita akan masukkan membuat bingkai foto keluarga. Nah, selesai, kita cari bingkai, bingkai. Nah, seperti ini bingkai. Lihat semuanya. Nah, kita cari bingkai yang menurut kita bagus ya. Contoh, kita cari bingkainya yang menurut kita bagus apa ya? Di sini banyak bingkai-bingkainya. Kita seperti ini. Nah, seperti ini contoh ya. Bentar, cari yang lebih bagus lagi. Bentar. Cari yang ini. Bentar, cari bingkai yang mana. Seperti ini contoh. Nah, seperti ini baru kita masukkan di unggahan, masuk unggahan media yang kita download. Ini sebagai contoh, tapi saya download di Google. Nah, ini warga. Nah, kita tarik. Kayaknya ke sini. Nah, baru kita klik dua kali dan kita ke bawahin. Nah, setelah itu kita selesai. Nah, setelah selesai, baru kita masukkan teks. Nah, kita tambahin judul. Nah, karena saya sudah mengetik. Nah, kita masukin Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kita buahi. Sini, bawahin sini, baru kita kasih warna, misalnya warna kuning boleh atau warna putih. Nah, warna putih lebih jelas. Di sini kita atur kerapatannya, nah jarak barisnya. Kita atur. Nah, kita bisa milih jenis hurufnya kayak gimana. Terserah gaya child atau gayanya yang menurut saya. Nah, ini yang tampak kuning itu adalah yang pro. Kita cari yang gratis-gratis saja. Yang gratis saja, usir gratis.
Enriched gitu. Nah, atau cari Lewis Spartan. Nah, seperti Lewis Spartan. Nah, ini teman-teman mau teman-teman kalau mau huruf besar semua kita tinggal klik ini. Nah, ini ke perkecil. Pasti ini dia ke bawah. Nah, tinggal kita atur jarak jarak huruf tuh segini. Kalau jarak baris adalah kerapatan ini ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa salin juga, salin misalnya tempel di sini. Kami sekeluarga mengucapkan set. Nah, ini perkecil lagi. Set. Nah, ini perkecil lagi. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini hurufnya perkecil lagi, kita hurufnya. Nah, seperti ini. Kita ganti hurufnya yang lebih tidak tebal ya. Kita bisa menggunakan lanto. Nah, lanto. Nah, mengucapkan ini. Nah, setelah itu kita copy lagi. Salin, salinnya di sini. Tempel dan kita ke sini. Nah, misal takabbalu minkum, mohon maaf lahir batin. Nah, setelah itu. Nah, seperti ini kalau tulang besar-besarin. Nah, seperti ini. Kita tinggal nambah ornamen yang lainnya, misalnya elemen yang lainnya. Kita misalnya Idul Fitri. Tapi cari yang gratisnya. Nah, ini kan gratis. Nah, ini gratis. Kita kasih ketupat. Tek. Nah. Sininya kasih ketupat. Nah, seperti ini kasih ketupat. Nah, ini yang pro. Nah. Atau supaya warnanya berbeda, kita kasih ketupat yang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kasih ketupat. Nah, kasih ketupat. Nah, di sini kasih apa? Beduk misalnya untuk ornamen-ornamen hari rayanya. Nah, kasih beduk sini. Kita lihat kasih semuanya. Beduk terus misalnya ini yang pro. Ini yang pro. Jadi kita yang gratis-gratis aja. Misalnya ya ini misalnya. Ya, ini gitu ya. Terus apalagi ya? Misalnya kita kasih ornamen tasbih misalnya. Nah, kasih tasbih. Nah, seperti ini. Nah, seperti terus ini ya supaya nggak bolong misalnya cari lagi yang nah ini yang gratis ini yang pro ya. Kalau yang pro tadi ada watermarknya, kita cari yang gratisnya apa di sini. Nah, ini gratis nih. Oh, jadi teman-teman harus yang kok jadi ada keterbatasan ya. Yang free misalnya ada nggak yang free? Yang free ada? Oh, ada yang free nih. Nah, ini yang free kita bisa gunakan nih. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, seperti ini baru kita bagikan dan kita uduh, kita JPEG. Kalau ini ukuran hanya ukuran kecil. Nah, ini sudah dipatok ya sekitar segini. Nah, jadi nggak bisa diotak-atik lagi kalau yang gratis dan kita uduh. Dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Nah, sobat, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi teman-teman menggunakan Canva
free atau gampang gratis, tidak menggunakan Gampang Pro dalam tutorial mengucapkan Idul Fitri keluarga menggunakan Kampa gratis. Jangan lupa like, comment, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat dari mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Salam bahagia. Salam.